di sini Ustaz akan menjelaskan materi bulu tangkis di kepada anak-anak Ustaz khususnya kelas 9. Silakan diperhatikan dan dengarkan apa yang Ustaz sampaikan. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan bola biasa disebut sebagai satu klok dengan teknik pemukulan yang bervariasi negara Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai negara yang kuat dalam olahraga ini dalam berbagai pertandingan bulu tangkis tingkat dunia baik nomor bergu maupun perorangan Indonesia dapat keluar sebagai juara. Jadi, atlet-atlet Indonesia itu banyak juara di luar negeri untuk cabang olahraga bulu tangkis. Nah, sekarang kita masuk ke teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar merupakan teknik awal yang perlu dipelajari dan dipahami dalam bulu tangkis. Terdapat beberapa teknik dasar, yaitu memegang raket, servis, pukulan, dan gerak kaki. Di sebelum kita memulai melakukan permainan bulu tangkis, sebaiknya kita harus mempelajari teknik dasarnya, karena teknik dasar itulah teknik awalnya yang harus dipelajari. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke teknik dasarnya. Yang pertama yaitu teknik memegang raket bulu tangkis atau badminton, dikenal sebagai olahraga yang banyak menggunakan gerakan pergelangan tangan. Jadi, benar tidaknya cara memegang raket sangatlah menentukan kualitas pukulan. Seseorang teknik memegang raket merupakan salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sangat penting untuk dikuasai. Jadi dalam memegang raket itu, yang paling dikuasai itu adalah pergelangan tangan. Di gerakan pergelangan tangan yang berpengaruh dalam permainan bulu tangkis. Dan di sini Ustad sudah mencontohkan gambar dalam ataupun cara memegang raket. kita lanjut, terlanjut kita yaitu teknik servis. gerakan servis adalah gerakan pertama untuk memulai pertandingan bulu tangkis. gerakan ini berupa pukulan raket yang menempatkan shuttlecock ke arah lapangan lawan secara diagonal. jadi yang pertama kali sebelum kita melakukan permainan di yang harus kita kuasai itu kita harus bisa melakukan servis supaya apa? supaya kita bisa bermain. Jadi, di sini usaha sudah mencantumkan gambar, gambar ataupun contoh dalam melakukan servis dalam permainan bulu tangkis. Jadi kepada anak ustad nanti bisalah dicontoh di rumah masing-masing. Nah kita lanjut. Kita masuk ke teknik pukulan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yaitu yang pertama yaitu pukulan lob. Pukulan lob dilakukan dengan memukul bola dari posisi belakang lapangan menuju posisi belakang lapangan lawan dengan setek clock masih berada di atas kepala lawan meskipun lawan sudah berdiri di posisi belakang lapangan jadi teknik pukulan ini termasuk seperti smash Hari yang digambar ini salah satu pukulan lob kita lanjut sekarang kita masuk ke teknik gerakan kaki atau put wolf. jadi put walk dalam permainan bulu tangkis sangat penting untuk dikuasai tujuannya agar kalian tidak salah langkah dalam mengantisipasi arah datangnya bola jadi sini ustadz sudah mencantumkan gambar gambar bentuk lapangan bulu tangkis dan di separuh lapangan bulu tangkis ini ada posisi-posisi yang harus diketahui. Di situ ada di tengah-tengah lapangan itu ada seorang yang berdiri diibaratkan ini bertandingnya tunggal. Jadi masing-masing arah panahnya itu menunjukkan sudut-sudut dalam lapangan bulu tangkis. Sekarang kita masuk ke sikap siap. Untuk dapat melakukan pukulan dengan benar, kita harus dapat menempatkan posisi badan sangat menerima bola dari lawan. Tujuannya adalah agar ketika mengembalikan bola dari lawan tidak mengalami kesulitan. Di sikap siap ini, kita sudah siap menerima pukulan dari lawan. Ya Nih sekencang manapun pukulan dari lawan, kita harus bisa mengambilnya supaya apa supaya tidak terjadi lawan itu menghasilkan poin jadi kalau bisa kita terima bolanya supaya apa supaya nanti kita bisa mendapatkan poin dari lawan itu nah di sini Ustadz sudah menyediakan tugas dan tugasnya tidak banyak-banyak hanya dua soal saja di kepada anak ustad silahkan dikerjakan dan jangan berlama-lama ya jangan ditunda-tunda tugasnya kalau sudah lihat video ini langsung dikerjakan tugasnya jadi kepada anak ustad itu saja yang ustad sampaikan lebih kurang ustad mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh